Halo teman-teman, kembali lagi di channel Andika Satriawan Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya teman-teman Di video ini ada yang komen lagi Bang, rekomendasi HP di 2 jutaan Terus eh, RAM-nya itu lumayan besar Dan pengeluarannya yang cukup terbaru Nah, dari situ aku langsung ada niatan beli Redmi Note 11 ini. Jadi Redmi Note 11 ini aku barusan beli di bulan Agustus ini. Tahun 2022 itu harga bekasnya tinggal di 2 jutaan aja. Ini kita mendapatkan yang RAM 4 internalnya 128GB. Jadi ini penyimpanannya banyak banget, buat teman-teman yang suka nonton ataupun nonton, menyimpan video ataupun foto, ini masih layak banget. Nah, sekarang kita mau cek untuk isi dalamnya ya. Jadi untuk Redmi Note 11 ini pengeluaran tahun 2022 bulan Januari. Jadi ini masih berjalan bulanan aja ya. Dan kita menemukan yaitu SIM tray ya. Ini SIM tray masih ada buat nyepot SIM. Jadi itu masih ada. Sekarang kita cek untuk kelengkapan. Nah, kita mendapatkan soft case ya. Ini soft case bukan ori, ini adalah KW. Ini dibelikan di counter terdekat mungkin teman-teman. Kita taruh sini. Terus kita menemukan kartu garansi. Ya, ini masih aman kalau ada kerusakan sama handphone masih aman. Dan di sini kita menemukan nota pembelian. Nah, untuk nota pembeliannya di harga 2.600. Berarti handphone ini kalau kita beli second di harga 2 jutaan Ini hemat 600 ribu rupiah Ini belinya masih di bulan Mei Mei, Juni, Juli, Agustus Masih berjalan 3 bulan teman-teman Ini udah turun 600 ribuan Waduh parah nih Oke sekarang kita cek untuk handphonenya Sekarang kita cek Kita nyalakan terlebih dahulu Kondisinya masih mati, kita nyalakan, oke, okay. sambil kita menunggu handphonenya nyala, alangkah baiknya kita cek untuk kelengkapan lainnya. Kita mendapatkan apa aja sih? Oke, okay, ini jadi kita mendapatkan adaptor. Ini adaptor agak berat ya, ini orinya dari Redmi Note 11, dalamnya ada warna kayak orange gitu. Jadi teman-teman harus paham benar untuk adaptor ori, kabel data ori, layar ori itu kan harus kuasai semuanya. Terus di sini kita menemukan ya ini kabel data juga ori dan untuk Redmi Note 11 ini dia masih eh masih dia sudah menggunakan kabel data ataupun pengecasan tipe C. Jadi yang terbaru. Sekarang kita nyalakan untuk handphonenya. Oke. Untuk handphonenya udah nyala teman-teman. Ini barusan kita beli di harga cuma 2 jutaan udah mendapatkan RAM 4 internalnya 128 GB. Untuk layarnya Redmi Note 11 ini sudah menggunakan AMOLED 90 Hz dengan ukuran layar 6,43 inci dengan protection Corning Gorilla Glass yang level 3, teman-teman. Jadi kalau untuk layar udah tidak dipertanyakan lagi. Bukan support AMOLED ya, tapi AMOLED aja. Terus untuk Android-nya dia masih Android 11 tapi bisa di-upgrade ke 13 ataupun selanjutnya. Untuk chipset yang digunakan Redmi Note 11 ini dia menggunakan chipset Snapdragon 680 4G. Jadi chipset yang lumayan agak tinggi kalau untuk bermain game. Untuk kamera depan ya, ini dia mempunyai selfie kamera yang beresolusi 13 megapiksel. Jadi kameranya ada di sini ya. Jadi ini layarnya full bukan water drop screen. Dan yang belakang dia mempunyai empat kamera yang beresolusi 50 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk ultrawide 2 megapiksel untuk kamera makro dan 2 megapikselnya lagi untuk kamera depth. Dan di sini ada lampu LED. Jadi ini kelihatan 5 tapi untuk kameranya ini ternyata ada 4. Yang terakhir ini adalah lampu LED. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk kapasitas baterai yaitu dia 5000 mAh. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang bermain game lama-lama ataupun menonton video yang seharian. Karena 5.000 itu mungkin ngecasnya cuma sekali, apalagi dilengkapi dengan pengecesan yang lumayan cepat, yaitu fast charging 33 watt. Jadi ini mungkin kalau tinggal eh, teman-teman ngecas kalian tinggal mandi ataupun makan udah terisi 60-80 mungkin seperti itu teman-teman. Nah untuk belinya di mana sih Mas, handphone seperti itu? Aku belinya itu biasanya di Facebook Di marketplace Facebook teman-teman Jadi kalian tinggal masuk di Facebook Kalian ketik di marketplace Harga bekas handphone Redmi Note 11 Pasti muncul sekarang harganya di harga 2 jutaan aja Jadi sudah turun ratus ribu teman-teman Kalau untuk harga biasanya itu juga tergantung sama lokasi ya teman-teman lokasinya di mana biasanya harganya juga ngikut jadi nggak semua lokasi itu harganya sama mungkin pembahasannya kita tentang Redmi Note 11 ini seperti itu kalau teman-teman tanya layak enggak ya kalau aku masih layak banget teman-teman di harga segitu RAM nya 4 Intel nya 128 GB apalagi kebutuhannya cuma buat sosial media aja ini masih lo layak banget dipakai di tahun 2022 ini bahkan di menuju di tahun 2023 ini masih layak banget terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa kalian bantu subscribe ya agar terus mendukung channel kita semakin berkembang untuk harganya seperti tadi ya di harga 2 jutaan aja buat teman-teman jangan sampai keblocok belinya di harga 2 juta setengah ataupun berapa jangan sampai keliru jadi kalian tonton aja video-video saya yang membahas seputar HP bekas seperti itu sih teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir dan semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye